بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد، الحمد لله. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pada tafsiran yang ringkas berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Maaf. Di mana pada minggu yang lalu, telah kita sedang membicarakan berkenaan ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat kita menyampaikan segala hajat-hajat kita. Tempat kita meminta dan sebagainya. Dan juga pada minggu yang lalu, kita telah mendengarkan bahawasanya daripada nama Allah As-Samad ini juga dapat difahami berbagai sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sifat asam, daripada nama Allah As-Samad ini, kita dapat faham bahawa Allah itu Maha mengetahui. Kerana jika Allah tidak mengetahui, bagaimana Allah nak menyampaikan ataupun mengkabulkan hajat hamba-hambanya? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kerana Allah yang menyampaikan hajat kita. Yang ketiga, Allah itu Maha Pemurah. Kalau Allah itu tidak pemurah, Allah itu melukik, bakhil dan sebagainya, Maha Suci Allah, maka hamba-hambanya tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bahawasanya Allah itu adalah tempat. Allah Subhanahu Wa Taala itu tempat kita menjadikan sandaran ketika mana kita memerlukan, dan juga kita meminta tolong ketika mana kita dalam keadaan musibah. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan makhluk-makhluknya. Baik, inilah lima sifat yang boleh kita ambil daripada nama Allah yang bernama As-Samad. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu yang telah lalu pada minggu lepas. Kali ini, kita akan melalui juga apa yang dapat kita fahami daripada nama Allah As-Samad ini, tapi dari sudut yang berlainan. Jadi, sudut penafian. Minggu lepas adalah sudut penetapan. Menetapkan, kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha mengetahui, Maha mencipta, tiada Tuhan melainkan Allah, Maha mulia, Maha pemurah dan sebagainya. Maka kali ini kita akan membahas dari sudut yang berbeza, iaitu sudut menafikan. Menafikan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama Allah As-Samad. Baik, yang pertama adalah
Daripada nama Allah Usama ini, dapat kita faham bahawasanya Allah tidak memerlukan kepada selainnya. Bermakna Allah tidak memerlukan kepada makhluknya, tidak memerlukan kepada malaikatnya, tidak memerlukan kepada timbangan amal, titian sirat, syurga, neraka. Segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepadanya. Allah tidak memerlukan kepada teman, tidak memerlukan kepada tempat, arah, kerana masa. Ini semua ni, tempat, arah, masa, kekuatan, keagungan, ini semua adalah apa yang Allah ciptakan. Jadi Allah maha kaya daripada makhluknya. Bermakna Allah tak memerlukan kepada makhluk-makhluknya. Ini yang pertama. Dan jangan kita ingat bahawasanya, kalau kita tak beramal, Allah akan merasa rugi. Kalau kita tak bersedekah, Allah akan merasa rugi. Kalau kita buat dosa, ia akan merendahkan Allah, maha suci Allah. Semua yang kita buat, itu kembali pada diri kita sendiri. Semayang kita, puasa kita, tahajud kita, Al-Quran kita, selawat kita. Atas selawat sekalipun. Kita berselawat maknanya kita minta pada Allah, ya Allah turunkan rahmat ke atas baginda Nabi SAW. Hakikatnya, Nabi tak perlukan pada selawat kita. Nabi tak perlukan pada umatnya untuk berminta pada Allah agar Allah turunkan rahmat untuk Nabi. Pasal darjat Nabi, keagungan Nabi, kemuliaan Nabi SAW adalah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi SAW. Tu kita kena ingat. Jadi kenapa kita berselawat? Selawat itu tujuan dia untuk kita. Kita minta pada Allah rahmat, Allah kasih kita 10 rahmat. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab Nasai Dinia, yang diambil daripada perkataan ulama, satu selawat, satu rahmat yang Allah berikan ke atas seorang hamba, sudah mencukupi buatnya seluruh umur hidup dia. Semua, sepanjang umur hidup dia, satu rahmat itu dah cukup. Apalagi kalau Allah bayar 10. Lagi kalau kita pada hari Jumaat, kita disunatkan, melebihkan selawat. Hari lain memang kita selawat. Tapi hari Jumaat, kita dituntut melebihkan selawat. Subhanallah. Pasal itu perintah Nabi. Jadi selawat tu balik pada diri kita sendiri. Maka sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amal ibadat tak sampai kepada Allah. Maknanya tak perlu, tidak Allah perlukan pada ibadat kita. Tapi Allah janji orang yang melakukan ibadat, Allah balas dengan kebaikan. Tapi bukan bermakna orang yang melakukan kejahatan, tapi sama juga orang yang melakukan kebaikan dan kejahatan bukan bermakna Allah mesti balas. Maknanya wajib bagi Allah balas tak? Tapi Allah yang nak membalas sendiri. Apa kata Allah? فَيَغْفِرُ لِمَا يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Siapa yang Allah nak ampunkan, Allah punya suka. Siapa yang Allah nak azab pun, Allah punya suka. Subhanallah. Subhanallah. Inilah Allah Rabbul Jalil. Tuhan yang Maha Agung. Rasailah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Sebab tu kalau kita membahaskan berkenaan dengan takwa, dalam kitab Nasuhi Diniyah tu diberitahu bahawasanya orang yang bertakwa ini, kata ulama, dalam ringkasnya dia, ulama membahagikan 3 kategori. Kategori yang paling minimum adalah mentaatinya, tidak mengingkarinya. Minimum. Apa yang Allah suruh, kita buat. Apa yang Allah larang, apa yang Allah tegak, kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengingatinya, tidak melupakannya. Bermakna dia upgrade. Dia pergi pada darjat yang kedua. Selalu ingat pada Allah. Jadi selalu ingat apa dia? Allah sentiasa maha mengawasi setiap perbuatan hamba-hambanya. Si Fulan lakukan apa, Allah tahu. Dia itu buat apa, Allah tahu. Ini dinamakan sebagai maqam muraqabah. Selalu merasai Allah sedang mengawasi. Ini bukan semua orang boleh buat. Lepas tu dia darjat takwa yang kedua. Dan dia tak boleh sampai yang kedua kalau tak buat yang pertama.
Dia tak boleh kata saya tinggalkan sembahyang ustaz, tapi saya selalu rasa Allah melihat saya. Ini namanya auta. Ha. Main-main cakap. Macam mana kita nak rasa yang Allah sedang mengawasi kita kalau kita tak sembahyang? Kan? Contohlah mak kita ni selalu pukul kita bila kita tak buat kerja. Kan macam mana kita nak kata bahawasanya kita rasa mak kita sedang tengok kita tapi kita tak buat kerja? Kalau kita tahu mak kita sedang tengok kita, mesti kita tak buat kerja apa yang mak kita suruh buat. Ataupun apa yang suami atau bapa suruh buat. Atau isteri meminta tolong. Ha. Jadi bukan maknanya, maka kalau dia nak sampai pada darjat yang kedua, darjat pertama kena buat. Kena buat apa yang disuruh dulu. Kemudian barulah sampai kepada yang kedua. Apa namanya, mengingati Allah tidak melupakannya. Yang ketiga, mensyukuri nikmatnya tidak mengkufurinya. Itu lagi tinggi. Selalu dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pembahasan berkenaan takwa. Jadi, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yakinlah apa yang kita buat ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itu akidah kita, kepercayaan kita. Baik, so itu yang pertama. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada mana-mana makhluknya. Selain daripada Allah itu makhluk. Masa, tempat, cahaya, kegelapan, semuanya itu makhluk. Allah yang ciptakan. Baik. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah itu adalah Allahus Samad, bermakna tidak ada yang di atas Allah yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kerana kalau ada, dah tentu kita akan minta kepadanya instead of Allah. Maha suci Allah. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Kalau ada, dah minta pada dia. Subhanallah, tidak. Maka ia menunjukkan di atas Allah tidak ada apa-apa. Allah tu yang paling top. Yang paling utama, subhanallah. Baik. Yang ketiga adalah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diberikan, bahkan Allah yang memberikan. Kita bukan kita yang memberi Allah. Kita bersedekah, kita berkorban. Bukan kita kasih daging kepada Allah, tidak. Allah buat ni semua, Allah perintahkan kita semua untuk kita. Kita yang dapat manfaatnya. Subhanallah. Baik, tu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala bukan maha lalai. Allah tidak bersifat dengan lalai, dengan tidak bersifat dengan ngantuk ataupun tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum, kata Allah. Kerana kalau Allah lalai, Allah lupa, bermakna macam mana nak setelkan kita punya hajat? Ya Allah, aku ada masalah ni, ya Allah, tolong selesaikan hajat aku. Tapi Allah mana Allah terlupa? Tak ada, maha suci Allah. No such thing. Nampak? Daripada perkataan Allah Usamad, macam-macam kita boleh dapat faedah. Sepanjang seumur hidup kita, kita baca surah Al-Ikhlas, tak terfikir pun kita nama-nama ni. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dan Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Para ulama kitab tafsir yang Al-Faqir ambil daripada kitab Al-Imam Fakhrur Razi rahimahullah taala, beliau yang mengungsikan ilmu-ilmu ni semua. Subhanallah, lautan ilmu Al-Imam Fakhrur Razi. Ya, subhanallah, para ulama mengatakan dalam kitab tafsir Fakhrur Razi itu tidak ada semua perkara ada kecuali tafsir. Maknanya apa? Macam-macam benda termasuk tafsir sekali. Ini perkataan bahasa Arab lah. Semua ada kecuali tafsir. Maknanya apa? Dan lebih daripada apa yang ada dalam tafsir tersebut. Subhanallah. Baik. Itu yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ngantuk dan juga tidak lalai. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Allah tidak disifatkan dengan sifat-sifat makhluknya. Apa saja yang sifat-sifat Allah yang tidak baik atau yang menunjukkan kekurangan kepada Allah tentang zat Allah, maka maha suci Allah daripada bersifat demikian. Kerana kalau Allah bersifat demikian, bermakna Allah sudah sama dengan makhluknya.
Kalau awal tu boleh lupa, awal tu boleh lalai, awal tu memerlukan kepada tempat, awal memerlukan kepada cahayalah, apalah itu semua, itu bukan, maknanya itu bukan sifat yang layak bagi Allah. Allah zat yang maha suci, yang tidak memerlukan kepada selainnya. Awak tidak memerlukan. Awak kalau nak jadikan, awak jadikan tak perlukan. Aku perlukan malaikat, aku perlukan this material, aku perlukan this ingredient untuk ciptakan manusia. Tidak. Cuma awak nak menunjukkan ni sebagai bentuk kerajaan atau bentuk penyaksian daripada malaikat-malaikatnya. Itu tujuannya malaikat ada. Bukan nak kata malaikat ni suruh pasal Allah perlukan malaikat ni cantik rezeki. Allah perlukan malaikat Israel untuk cabut nyawa. Allah perlukan malaikat Jibril untuk turunkan wahyu. Subhanallah ta'ala. Allah tidak memerlukan semua makhluk-makhluknya. Jadi ini keyakinan kita semua sebagai al-sunnah wal-jamaah. Ini i'tikad kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tidak memerlukan kepada segala makhluknya. Dan pada masa yang sama, Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Zatnya, sifatnya, perbuatannya, semua tak sama. Jadi jangan kita dirosakkan oleh pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak mendalami ilmu tauhid, yang tidak memahami secara mendalam ilmu i'tikad, yang ada setengah daripada mereka menambah-nambahkan dalam kitab-kitab yang ahli sunnah wal jamaah gunakan. Sehingga memfitnah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bila dicek pada manuskrip, tak ada. Tapi bila mereka cetak, ada pula. Mana datang ni semua? Ni yang propaganda mereka sendiri. Nak menyampaikan anasir-anasir akidah kepercayaan mereka yang salah. Jaga baik. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifatnya, perbuatannya, zatnya, segala-galanya. Kalaupun kita kata samalah namanya, itu sekadar namanya. Dia exact kita tak ada. Allah maha penyayang. Rasulullah SAW juga maha penyayang. Bersifat dengan sifat penyayang. Apakah sama maha penyayangnya Allah dengan penyayangi Nabi? Tak. Namanya mungkin sama. Penyayang. Nabi juga menyayangi umatnya, menyayangi orang-orang beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Tapi apakah sama kasih sayang Allah dengan apa yang Nabi tunjukkan? Definitely tidak. Allah yang menjadikan, Allah yang meletakkan kasih sayang itu di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi itu the best makhluk. Ka'annaka qad khulita kama tasha'u. Seolah-olah engkau itu dijadikan sesuai dengan kehendak engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah ini. Ini pegang akidah kita ni. Pastikan kita ingat Allah tidak menyerupai makhluknya pada segala-galanya. Allah wa'alam misal jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah kita akan menyambung pada ayat yang berikutnya. Iaitu ayat yang ketiga daripada surah Al-Ikhlas. Aku luqawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.